Halo sobat, nih sekarang lagi proses pembuatan klip udah berputar. Ini tim di balik layar Ruri Wantogi sebenarnya. Bang. Lu punya mata enggak lu? Lihat aja jalan aku takut kehilanganmu. Semoga karya Sigit didengar banyak orang dan disukai banyak orang. Gimana hari ini kita? Dari awal pagi pertama bangun jam 5:30 sudah standby udah nunggu. Kalau berangkatnya sih jam 7:30 cuman udah standby dari jam 5:30 pagi. Wih, semangat ya berarti ya. Semangat dong. Jadi lu sebagai apa di sini? Gua sebagai yang punya kafe, Bro. Hah? Yang punya kafe. Jadi ceritain gimana ceritain? Jadi seakan-akan gua punya kafe, terus ada pengamen masuk dan gua enggak terima dia ngambil tempat gua. Makanya gua usir. Dari situ endingnya gua jadi apa? Ikutin terus. Stop. Kan sin apaan sih, Dik? Sekarang di kafe ngusir. Sin apaan? Sinema. Sinematik yang lu bikin-bikin. Enggak lagi sin diusir. Sinematik. Ayo, ini pengunjung. Di sana sama BR. Loncat-loncat aja ntar. Ikut bang, follow ya? Enggak, masuk. Stop. Lu kurang enjoy, bang. Gimana begini? Mas, gitu dong. Halo sobat, nih sekarang lagi proses pembuatan klip udah berputar. Ini tim di balik layar Ruri Wantogi sebenarnya. Ini vlog Ruri, semua yang edit, yang ambil kamera, kameramennya semua di sini timnya lengkap. Ada content creator juga, jadi kita bikin video sendiri untuk Sigit. Judul lagunya udah berputar, semoga bisa diterima sama banyak orang. Terima kasih dulu untuk prosesnya nih sekarang. Kebetulan modelnya nih, ini teman-teman dari Eskala Akustik ngebantuin proses pembuatan rekam video klipnya Sigit. Iya. Ji. Kan tadi habis diomeli nih. Sini ya. Pak. Lu kan habis diomeli. Lu jangan gini. Pak. Lu nunduk. Coba nunjukin ini doang. Mau bikin juga. Tapi lu kelihatan. Benar dong. Coba di sini. Coba di sini. Ada bunyinya yang tadi enggak ada bunyinya. Tiga, empat, lima. Oke, cut, dah. Yuk, sini lagi. Luar biasa. Roda berputar keren banget. Relate ini. Semoga hasilnya bagus ya, teman-teman. Doain ya, support terus Sigit. Semoga roda berputar bisa mewakili teman-teman di luar sana yang banyak berharap untuk sukses dan pandai-pandai bersyukur.
Action. Suara kamu bagus banget. Besok kamu rekaman. Ini sobat error datang lagi kemarin di es kelapa ini. Yoi, kita sekarang lagi ngopi-ngopi coba dengan si muka ganteng itu apa ganteng dia deh. Sobat error ya nih. Iya jalan. Jadi. Oh, dendam gue, dendam. Dia tadi telat ya, gue mau main aja. Action. Bang, bang. Bang. Lu punya mata gak lu? Lihat aja jalan, aku takut kehilangan lu. Aku takut kehilangan dirimu. Action. Lu mau jangan pakai mata, oke? Okay, you know? Lu kalau mau dari hari pertama sampai kedua, hari pertama mungkin shootingnya dikit ya, tapi hari kedua itu tantangannya gede tuh. Kenapa gede? Gue bilang gue berubah, jadi bukan gue kayak biasa, bahkan jadi apa namanya? Kemarin shooting dua, ini shooting juga. Kesulitan lu di shooting kali ini hari kedua tuh apa? Hari kedua gue berubah jadi gembel? Bukan gembel, pamis. Pemulung lah. Pemulung lah pasarnya. Gimana gue harus menjiwai, harus mendalami rasanya itu jadi pamis gimana pun. Jadi orang yang gak punya. Jadi orang yang punya. Kalau di hari awal kan maksudnya jadi orang berada. Soalnya di sini ada kata-kata seperti dari kita udah berputar. Saya buat CD, untuk albumnya, lagunya, albumnya, lagunya. Semoga diterima di masyarakat. Amin. Buat teman-teman Sigit semuanya, terutama buat sahabat-sahabat dekat Sigit. Sigit minta doanya, minta dukungannya. Semoga Sigit kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa membuat karya lebih banyak lagi. Sigit nyiptain lagu ini karena Sigit pengen punya kebahagiaan seperti orang lain, karena pengen sempurna seperti orang lain yang penuh canda tawa, penuh rasa cinta sesuai dari isi lirik lagunya. Dan Sigit pengen ngerasain apa yang orang lain punya. Semoga karya Sigit didengar banyak orang dan disukai banyak orang, dan kedepannya Sigit bisa membuat karya yang lebih baik lagi. Amin. Orang yang berjasa buat Sigit, orang tua dan juga sahabat-sahabat yang selalu mendukung Sigit, yang sampai sekarang alhamdulillah bisa ketemu sama Kak Ruri,
dan Kak Rudy juga insya Allah akan terus bantu sampai Sigit berhasil sukses. Gimana perasaannya Ji, dilibatin di video klip Sigit Roda Berputar? Terutama sih senang banget sih bisa diajak sama Bang Adi, terus kayak jadikan peran utama di video klipnya. Walaupun belum ada pengalamannya sih sebagai pemain dari video klip, tapi yang gue sangat berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Kalau gue jujur, gue sebenarnya jarang buat ikut acting bro. Cuman di dua hari ini gue dengan peran yang berbeda, satu jadi peran kaya lah. Pesan gue ikut video klip ini senang dong, jujur tuh. Karena di situ gue bisa ngerasain pengalaman-pengalaman yang belum pernah gue alamin, ikut syuting, menjiwai peran, pokoknya pengalaman baru deh buat gue. Semoga video klip Sigit bisa diterima di masyarakat dan semoga Sigitnya menjadi orang yang sukses ke depannya dan makin banyak lagi lagu-lagu yang dia keluarin bro. Mantap. Selama jadi video ini lu kesulitannya gimana berdua? Entah dari pakaian, entah dari persiapannya atau gimana? Kalau persiapan jujur gua gak ada bro, jadi on the spot aja di tempat gitu. Kayak misalkan contohnya di hari kedua lah gua gak ada cana pendek, beli gua tadi. Tergantung arahan direktur ya? Tergantung arahan direktur sih. Terus baju gua nih, tuh gua sobek-sobek sendiri bro. Tuh, ya. Tuh. Wah, Saji, peran lu di video ini jadi apa? Pertama sih, gua jadi pengamen jalanan. Terus diusir, dan pada akhirnya gua bisa menjadi sukses gitu. Harapan untuk lagu Sigit, semoga lagunya bisa diterima oleh masyarakat, banyak yang mendengarkan, sangat mengapresiasikan juga untuk Bang Guri yang sudah membantu Sigit sampai sejauh ini dari pembuatan lagu sampai pembuatan klip. Sukses untuk single terbarunya Sigit, Roda Berputar.